Okey, hari ni Atin nak buat konten paling simple untuk apa? Jadi. Okey, hari ni Atin nak buat konten. Tapi ni bukan konten Atia lah. Atia take over YouTube Atia Faris. Atia take over sebab Atia tak buka lagi. Kita try. Dia nak buat satu konten ialah teka mata YouTuber. Teka mata YouTuber. Dia macam ni lah. Kita letakkan mata YouTuber. Contoh siapa-siapa mana-mana YouTuber. Farid kena teka nama YouTuber tu. Kita tengok betul ke tak? Farid ada mana? Farid ada di bawah. Okey, jom kita pergi bawah. Dia tengok bawah kacau dia. Cepat. Jom guys. Jom. Aku tak sabar lah ni. Ayuh. Aku tak payah pakai kasut lah. Weh. Jalan je. Kotak amat. Tak payah terbasuh lah. Masuk lah. Okey. Farid. Hari ni aku ada konten untuk hang. Tapi cukup lah. Firman sampai kat sini. Nah, kita bagi kat Faris. Nak konten apa? Okay. YouTube hang. Bukan YouTube hang. Memandangkan aku tak ada YouTube lagi. Oh, YouTube aku. Aku test. Boleh. Okey. Konten dia teka mata YouTuber. Senang, boleh. Okey. Kita try ya. Boleh. Kita try. Sorry geng, aku sesemua sikit kan. Okey, apakah... Bagilah aku pegang. Mana boleh. Okey. Siapakah dia? Ya. Tak ada lah aku nak buat konten ni. Ini konten hang kan konten aku ni? Konten hang. Oh, tapi alah kita... Saya je try. Macam kita bodoh. Mana kali dah sini bagi dapat choice sikit kan? Dapat choice. Mana-mana rancang berdosa. Berdia. Siapakah dia? Hidung mancung. Mata kecil. Mata. Allah. Ya ni hang bagi pun yang easy. Hang bagilah berjahat sikit bilang. Alif Ifan. Cepat. Nampak yeah. macam mana geng? Biasa pada Azri. Okey. Yang kedua. Siapakah dia? Alah, aku keturunan dia lah. Bukan keturunan dia lah. Aku main daripada keturunan dia juga. Aku main daripada keturunan mamak juga. So, yang ni Isa Aisyah. Okey, betul. Nampak gayanya Faris kena ya. Tak apalah. Seterusnya. Siapakah dia? Mata bulat lah. Yang ni ya? Eh, Nano. Nano. Hak ni ya? Senang sangat. Kelate boh. Syamis Azli boh. Kita ingat biasa-biasa kan. Kita seterusnya. Siapakah dia? Ni apa? Yang ni mouse siku mana hospital tak boleh repair. Yang ni Ali Imran member aku takkan tak kenal mata dah. Elak. Okey. Easy senang sangat weh. Seterusnya. Siapakah dia? Yang ni YouTuber yang paling aku benci. Okey geng. So ini YouTuber yang paling aku benci, yang paling aku meluat, yang paling aku benci sekali lah. Hang pun nak kata aku dengki dengan dia. Yes, aku memang dengki dengan dia. Aku tak pernah suka dia sampai bila-bila pun aku takkan pernah suka dia satu YouTuber ni. Dan aku benci dia, aku tak suka dia dan sampai bila-bila pun aku takkan suka dia. Aku benci dia sangat. Kalau boleh muka dia depan dia aku nak sepak muka dia, pijak muka dia. Aku benci dia gila. Aku tak tahu. Saja aku cakap panjang-panjang ni nak bagi minit tu jadi lagi panjang. Baru lah kita nak bagi panjang lagi. Okay, YouTuber ni aku describe tu ya. Dia ni dia suka buat sampel. Dia rasa dia buat konten tu rancak lah. Dia rasa dia buat konten tu. Dia rasa dia gila. Dia sampel lah. Aku paling benci gila YouTuber ni. YouTuber ni buat aku paling meluat sekali dalam semua YouTuber yang ada lah. Yang dalam list pertama aku. Orang yang paling aku meluat benci sekali lah. Apa rasa YouTuber ni siapa? Tak pukul net pun tapi dia buat pukul net. Dia tak rancak pun, dia tak sampel pun tapi dia suka dia buat sampel. Aku cukup anti dengan dia. Aku cakap terang-terang aku anti dengan dia. Tapi tak tahulah dia anti pula. Tapi aku yang tahu dia pun anti aku, dia pun benci aku, dia pun tak suka aku. Dia pun meluat aku. YouTuber ni. Dan pada masa sama aku nak beritahu kat dia yang aku benci gila babi dia kat dia. Sorry aku tercakap kataan tu geng. Chen. So YouTuber ni adalah Firman Cobra. Bijak dah cepat. Itulah pasal Firman Choi. Aku tak tahu pun. Dia tu tua aku try belum lah. Aku rasa dia ni mata aku mesti lah aku kena. Aku tak duduk bukan mak aku apa. Tak pasal-pasal bukan mak. Okey. Okey. Terusnya next. Apakah dia?
Dan ni pun orang kita juga. Hampa nak buat konten tu, bagilah style sikit teori. Hang carilah ni yang aku tak berapa kenal sangat. Bukan aku. Ni hang cari yang aku kenal-kenal. Walaupun aku tak duduk dengan mereka, tapi aku tahu, aku kenal. Siapa dah? Yang ni dia hang aku kak. Yang ni dia selalu ayat-ayat dia dalam short film dia ni macam jangan pernah, jangan sedih kalau ex kita pergi dekat orang lain. Belajarlah sedekah mainan untuk budak miskin. Tak ada lah, itu ayat tu sendiri. Nampak? So, yang ni dia punya ayat tu pada short film ya. Dia punya idola saya masa first-first saya nampak YouTube. Nama dia apa? Dia king of the utara lah. Utara dia nombor satu. Nombor utara. Nama dia Syazwan Ahnaq Fahmi. Dia Syazwan Ahnaq Fahmi tak? No, nama dia Syazwan Fahmi. Oh, Syazwan Fahmi bin? Abang ingat tau. Syazwan Fahmi. Okay. Bagilah sample SK. Bagi pun budak-budak memang boleh. Ya, okay. Ya. Okay. Seterusnya. Siapakah dia? Bodoh. Ni memang tak apa bodoh. Aku tak kena. Siapa dah? Siapa ni? Kita tengok. Dia kenal ke tak? Cakap besar weh. Dia cakap besar. Mata kecil ya. Ni mesti mata berdengung weh. Haa. Ni siapa siapa? Siapa bodoh? Jangan aku duduk fikir. Awak aku tak kenal. Awak aku tak kenal. Awak aku tak kenal. Kalau dia tengok video ni aku nak beritahu kepada. Aku kenal dia sebelum dia meletup, dia viral, dia famous lagi. Sebelum dia gila-gila lagi. Siapa? Dia dulu jaga booth crack. Dia jaga booth dekat tempat fest, booth crack kat selaku. Crack nama dia Acak Rozami. Yeah. Wah, aku tak kenal kan. Okay. Apa carilah yang sampel yang orang kata apa? Yang susah nak fikir. Yang ni yang mainstream yang apa bagi memanglah aku kenal. Seterusnya. Pala otak ni siapa sia? Wei, bodoh. Siapa bodoh? Hey, don't touch. Wei. Apa benda bai? Dia suka bagi ayat-ayat ciwang, ayat-ayat yang mencalang. Sa. Tapi tengok. Dia sempai tak ada kena. Dia tinggi ya? Entah. Apa dah? Ha, lain kali kalau orang buat konten, ha jadi lalang, cepok muka hang. Okey geng, yang ni Nas kenyang. Bodoh nak buat konten. Dia pergi peti ke tepi. Bodoh. Dah tahu-tahu lah. Diamlah. Aku yang tak tahu pun aku duduk fikir-fikir nak tahu apa. Datang Nas kenyang, diamlah. Nampak tak cerdik dia. Datang orang buat konten kau tu. Kata apa dia suka buat pandai-pandai. Buat pandai-pandai. Dia pandai-pandai. Okay, betul ya? Betul Nas kenyang? Betul. Betul Nas kenyang. Dia, tapi dia example kan. Dia punya ayat. Semua mendalam weh. Semua mendalam. Pala. Siapakah dia? Ani siapa bodoh? Ha? Oh muka macam nak mix macam Mak Saleh bodoh ni. Apa benda ni weh? Muka nak mix sikit ni. Ni bukan apa tu yang duduk dengan Aisyah Khalid apa Gufran apa nama dia? Apa Gufran? Murtaza Gufran ah. Bukan ah? Eh dia mana ada? Cebel ni. Semua. Bodoh ah. Apa pelik-pelik, apa bubuh orang pelik-pelik apa? Tanyakan Mehmet lah. Okey, siapakah dia? Hey, siapa dia? Jawab. Sat. Ha? Aku sebut dah nama dia. Aku dah sebut dah nama dia. Siapa? Sebut dah nama dia. Apa pasal siapa? Aku sebut nama orang. Eh, aku tak tahu yang saya. Dia dah sebut dah tadi, Wiyampo. Siapakah dia? Ding, 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 ding. Bodoh. Siapa bodoh? Ah! Ni, kenal lah. Dia dulu sekolah Meru Kelang. Dia Meru Kelang dengan aku. Tapi dia tak kenal aku. Aku pun tentu tak apa kenal dia. Zaman tu aku sekolah dekat Meru Kelang. Masa aku form 5. Nama dia Aisyah bin Khalid dia. Ya. Kita tahu geng. Tadi hang dah sebut masalah nama dia. Masalah aku duduk fikir kau benda tak apa. Jadi kita tahu. Okey, boh. Okey. Seterusnya. Oh, ini idola kita. Idola. Ai. Bodoh ni siapa bodoh? Yang ni aku kenal lah, awak tak kenal lah. Yang ni kalau mana aku kenal aku pai tu saja. Yang ni aku minat satu jalan-jalan cerita video dia yang aku paling aku minat sekali. Naik KL. Zuki. Oh aku tak tahu pula. Ha? Okay, aku hari-hari tengok video dia. Okey. Saya hari-hari tengok video abang. Next. Okey, dia tahu ah. Okey, yang ni. Apa rasa dia tahu? Tak tahu. Tak tahu? Siapa? Siapakah dia? Awak aku tak kenal. Awak aku tak kenal sekali dia menang anugerah baru ni BHP ba BHP apa bukan BHP bro ABPH BHP Petro tu pam minyak.
BHP pahaminya. Memanglah aku paletau, Ibu Hang lagi paletau. Hang lah sifu paletau. Menang apa BHP, BHP lagi. BPPH lah. Ada menang apa YouTuber punya apa apa award apa, apa untuk Akhil Zulkifli, untuk Akhil Zulkifli apa pun tahniah untuk awak kerana awak boleh aku nak cakap apa kerana awak menang anugerah apa ni anugerah YouTuber apa tahu anugerah YouTuber lah aku tak tahu yang kita YouTuber lah baru ni next okey next tak apalah yang menang boleh tengok macam tu ah kami okey eh kami okey hang tu YouTuber pun nak baru nak buat account okey baru nak buat account. Siapa kah dia? Kenal dia. Kenal ini. Bodoh. Tu tak kena bodoh. Oh ya ni kan aku kata aku pernah kata ada idola aku. Ha, dia. Semua idola hang. Dia berlakon aku suka tengok dia berlakon. Jalan cerita dia pun best juga. Ya ni aku tak kenal. Ayah dia pun mendalam juga. Nama dia Syafiq Ahmad. Bang, orang geng Asal Production pa. Asal Production ah. Sebelum aku start, itu aku nak tengok video dia pa. Okey. Next. Next we. Simple sangat kan, bagilah. Last ha? Okay, last guys, last. Yang ni dia mesti tahu eh. Yang ni dia mesti tahu, mana-mana rancang. Berdosa. Bodoh, siapa ni? Weh. Weh. Aku dah tengok video dia lah. Siapa kat dia? Sat. Weh, muka macam Azfahiri. Betul ya? Entah. Azfahiri ya? Azfahiri ya? Abang betul tak tahu siapa. Rasa? Ya Azfahiri ya. Betul ya? Salah betul. Betul ya? Abang aku tak tahu. Cerita macam mana weh? Ni teka mata YouTuber serta describe. Sebelum hang teka dia siapa, hang describe pasal dia dulu. Tahu dia siapa? Sebelum hang tahu dia siapa, hang describe dia dulu. Kau okay. 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 Kena cuba ni. Okay, describe lu. Describe lu. Ini cuba paling kita benci kan? Ini paling same lah. Oh, jangan macam aku. Okay, paling kurang ajak. Paling kurang ajak, paling teruk punya. Perangai okay. Pun jahat bawa bangang lah. Gila punya jahat lah. Ini ya. Kau punya. Bagi aku pula. Bagi aku pula. Bagi aku lu. Okay. Siapakah dia? Ha, describe lu ni perangai dia macam mana. Punya perangai pun macam tai. Ha, abang. Darah dia okey. Darah hang describe mau jahat memang bagi tu dia kamera ni. Orang nak tengok hang describe, baik kau. Bro, orang ajak bro. Ambo tre weh jangan bagi muka mo. Kita pening mo bagi tu apa bagi muka. Kita tak ada kes sikit-sikit kita camdek pi tre me ambo tre. Bocik bang. Pui macik. Hei yo. Okey, jadi orang ajak kau. Tapi hati dah taman. Tapi dia kuat menangis sebab perempuan. Betul. Pasal perempuan dia lupa member. Betul. Baru. Tu betul. Jangan tengok. Dia taruh. Oh, dah. Cuba tu tak ada. Itu taruh. Janganlah. Ayah masuk. Cuba tak ada. Okey. Dia payah hit dia ni. Ya ni pasal perempuan yang nangis. Pasal perempuan lupa member. Ha, lagi-lagi dah sepak buat gila-gila dengan perempuan. Yang tu ada tu. Eh, member nak fight mo. Tu cukup sini. Nak fight mo. Potong rambut sikit sepak bos. Barah. Main dengan Haji. Habis kalah. Oh, Haji tak ada tamat. Kalah dengan perempuan mah. Betul tak? Sorry. Mulut saya kuajak sikit. Ni abang saya. Ni. Ya, ni abang tak abang ah sebagai macam. Ni abang kau lah. Firman lah. Ya, Firman. Siapa kan? Leng. So, dalam keberatan yang sama, kebetulan dia buat konten, saya nak alang-alang saya nak promote sikitlah dekat hangpa. Kepada hangpa yang mana nak beli baju cai, hang diamlah gemuk, jangan kacau aku. Okey, geng. Ni. So, hangpa yang mana nak beli baju cai, hangpa jangan risau. Baju cai sekarang ni ada dekat Shopee. Dulu kita jual dengan harga RM70, ada RM80, ada RM90 ada. Tapi sekarang ni semua baju cuai RM49.90 saja kita buat turun harga. Kalau hangpa nak beli, hangpa boleh masuk dekat Shopee. Ha, apa tulis cuai official ataupun apa tulis cuai t-shirt saja dekat Shopee dah ada dah baju cuai. Dan pada masa sama juga kita bawakan hangpa cuai naga. Cuai naga ni dengan harga RM99. Coming soon kita akan upload dekat Shopee lah. Untuk cuai naga. So kepada hangpa yang mana nak dapat baju cuai, kalau hangpa beli baju cuai, hangpa pakai outfit lawa-lawa, hangpa mention Fariz dekat Instagram dengan tim-tim Fariz, kami satu tim akan promote hangpa. Akan repost hangpa balik lah. Tapi hangpa kena pakai baju cuai,
tekan gambar, post story ke, feed ke, tapi mention kami, okey. Apa pun, thank you so much yang mana sentiasa support video-video Fariz. Kepada hampa yang mana nak datang ke kedai Fariz juga, hampa boleh waste location ni. Sheikh Daud Telok Gombak dan hampa boleh terus shoot mic ke kedai Fariz. Apa pun, thank you so much yang mana sentiasa support ke Fariz. Kita jumpa untuk next content yang lebih menarik lagi. Apa pun, assalamualaikum and ciao! Okay guys, hari ni Fariz nak beritahu kat hampa yang Choi Official ada buat kontes giveaway bernilai RM7,000. Pemenang pertama dia dapat iPhone XS Max. Pemenang kedua dia dapat iPhone X. Pemenang ketiga dia akan dapat iPhone 7 Plus. Pemenang keempat dia akan dapat GoPro Hero 5. Pemenang kelima dia akan dapat Samsung A50s. Pemenang keenam dia akan dapat RM400. Pemenang ketujuh akan dapat 3 helai t-shirt Choi. Pemenang kelapan dia akan dapat 3 helai t-shirt Choi. Pemenang kesembilan dia akan dapat 2 helai t-shirt Choi. Pemenang ke-10 dia akan dapat 2 helai t-shirt Choi. So makna sekarang ni kita ada 10 pemenang. So syarat-syarat untuk join kontes daripada Choi ni sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. Yang pertama, wajiblah beli baju Choi dekat link Shopee yang ada di description bawah. Yang kedua, lepas beli baju Choi, jangan lupa pakai baju Choi, post ke feed Instagram. Langkah yang ketiga, bubuhlah apa-apa caption yang menarik untuk kami tengok hampa punya gambar-gambar yang menarik dengan caption yang menarik untuk kami pilih. Yang keempat, yang paling wajib sekali hampa patut bubuh, hashtag Choi giveaway. So kepada hampa yang mana nak menang ni, tak perlu risau. Kami pilih tak kisah dia handsome ke, dia tak handsome ke, dia cantik ke, dia buruk, tak kisah benda tu. Yang penting adalah caption yang menarik dan hashtag Choi giveaway. So kepada hampa yang mana nak menang baju Choi ataupun nak menang handphone, kita mencari 10 pemenang dengan harga bernilai RM7,000. Hampa boleh join kontes yang di bawah. Kepada hampa yang mana nak beli baju Choi, hampa boleh tengok link di bawah, link Shopee, boleh terus direct beli dekat Shopee. Dan kontes ini bermula daripada tarikh 26 November hingga 26 Disember dan pemenang kita akan umumkan dalam live Instagram Choi Official pada tarikh 28 Disember. So kepada hampa yang mana nak menang tu, jangan lupa ikut langkah-langkah yang Fariz bagi tahu tadi. Kalau hampa yang mana beli baju Choi dengan Fariz, jangan lupa post story ataupun post dekat feed Instagram, mention Fariz ataupun tim-tim Fariz. Kami semua akan repost balik dan kami akan promote hampa dekat Instagram. Kita jumpa untuk next content yang lebih menarik lagi. Apapun, assalamualaikum. Selamat maju jaya. Thank you so much. Assalamualaikum.